Setelah isu perselingkuhan yang menyeret Syahnaz dengan Randy kini beredar dugaan bila JJ Govinda sudah mati rasa. Bahkan JJ Govinda terang-terangan menolak pemberian dari Syahnaz di tengah orang ramai. Melihat gelagat JJ Govinda, tidak sedikit yang menduga bila hubungan rumah tangga Syahnaz kini terancam. Diketahui setelah Lady Nayawan membongkar perselingkuhan Randy dengan Syahnaz, keduanya memang belum memberikan klarifikasi. Bahkan JJ Govinda dan Syahnaz masih terlihat tampil bersama baru-baru ini. Hal itu pun membuat netizen bingung dengan sikap JJ yang bak menerima Syahnaz. Padahal diakui Lady Nayawan, Syahnaz dengan Randy sendiri diduga sudah beberapa kali ketahuan dan masih terus berselingkuh. Kini setelah isu tersebut muncul ke publik, dugaan JJ hilang rasa kepada Syahnaz pun muncul. Hal ini tak lain lantaran JJ menolak saat Syahnaz memberikannya makanan. Terlihat dari potongan video TikTok yang diunggah akun .ga.muda.lagi dilansir dari sripoku.com pada Senin 26 Juni 2023. Semua bermula saat Syahnaz menyapa Rita Amalia ibunda Nagita. Kala itu Syahnaz dan Rita mencium pipi kanan dan kiri. Rita kemudian mengangkat tangan kanan dan mengepalkan jarinya seperti memberikan dukungan kepada adik kandung Raffi Ahmad, menantunya tersebut. Syahnaz kemudian hendak memberikan makanan yang sudah digigitnya ke JJ. Namun JJ menolak dengan memberikan isyarat menggunakan tangannya. Sontak saja potongan video tersebut langsung viral di sosial media. Tidak sedikit netizen yang merasa JJ sudah mulai lelah menghadapi Syahnaz. Sebelumnya beredar pula dugaan mengapa JJ hingga kini masih bertahan. Dari kabar yang beredar, Syahnaz kini diduga tengah hamil anak ketiga mereka. Hal inilah yang membuat JJ Govinda mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Syahnaz. Dari sebuah postingan terlihat video singkat Syahnaz dan JJ yang tengah duduk bersama. Saat itu, dalam caption foto menyebutkan Syahnaz diduga tengah hamil anak ketiga. Itulah yang menjadi alasan JJ tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Syahnaz. Namun berita ini diturunkan belum diketahui kebenaran apakah Syahnaz memang hamil. Sejumlah netizen pun terlihat memberikan komentar mereka. Sayangnya banyak yang lantas mempertanyakan sosok ayah kandung anak yang dikandung Syahnaz bila benar. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.